PT Pertamina Persero kembali menggelar ekoran. Lomba lari 5 km dan 10 km untuk memeriahkan hari ulang tahun Pertamina ke-58 di Gelora Bung Karno Senayan, Minggu 29 November 2015. Perlombaan lari bergengsi yang mengusung tagline Hijaunya Indonesia, Hijaunya Dunia, tahun ini diikuti lebih dari 5.500 peserta. Dibuka langsung oleh Menteri BUMN Ine Sumarno beserta jajaran direksi dan komisaris Pertamina. Ekoran terbagi ke dalam 3 klasifikasi, yaitu pelajar usia 13 hingga 19 tahun, umum master 1 usia 40 hingga 49 tahun, dan master 2 usia 50 tahun ke atas. Tahun ini start dan finish ekoran adalah di area Gelora Bung Karno, GBK. Para peserta mengikuti kegiatan dengan antusias, bahkan ada di antaranya yang mengenakan kostum unik. Di ekoran tahun ini, Pertamina menyediakan total hadiah sebesar Rp174 juta untuk 36 orang pemenang. Ekoran merupakan lomba lari yang mengedepankan konsep eco-friendly dan semangat energi terbarukan. Dilaksanakannya ekoran adalah untuk lebih mendekatkan Pertamina di hati masyarakat melalui berbagai green action yang sudah dilakukan perusahaan selama ini. Tim Liputan Pertamina TV.